lupa dulu subscribe, like, komen ya. Santoso Kense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-boloku berjumpa kembali dengan Santoso KNC Channel. Nih lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen. Santoso KNC channelnya ya. Jangan lupa ya, Santoso KNC. Like jempol, subscribe, komen. Mantap. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share, bolo. Selamat pagi bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua bolo. Mudah-mudahan diberi rezeki, kesehatan dan umur panjang bolo. Info pagi hari ini Sabtu 15 Juni 2024, Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Untuk situasi pagi hari ini hujan bolo, mulai subuh tadi jam 4 tadi hujan dingin sama kayak harga bawang bolo, lemes. Untuk pemasukan hari ini fullnya 33 mobil truk bawang merah Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur bolo ya. Grosir karungan harga makin lemes, melihoi bolo, lemes. Tetap hati-hati untuk para petani dan penebas bawang merah, situasinya harga masih hancur bolo. Situasi Pasar Induk semua ini, bukan Pasar Induk Kramat Jati doang, di Sukomoro juga barang full, di Pasar Brebes juga full, di Cibitung juga full, barang bawang merah banyak pada ngumpul, pada numpuk bolo, full barang ini. Hari ini pemasukan banyak, semua pasar pada membludak bawang merah, harganya juga dingin, lemes bolo. Tetap hati-hati para petani dan penebas bawang merah, tetap hati-hati bolo ya. Untuk yang baru mengikuti Santoso KNC Channel, ditonton sampai selesai bolo biar tahu info-info harga setiap hari bolo ya. Ini harga juga real apa adanya, tidak dibuat-buat. Yang udah paham Santoso Channel itu, yang udah mengikuti dari dulu pasti paham, udah tahu harganya itu harga yang keluar tadi pagi dari bandar, emang segitu harganya, real nyata, mau naik mau turun, mau murah mau mahal. Santoso bikinnya juga apa adanya, real dari bandar di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, orang setiap hari juga di situ di pasar. Oke, yang baru bergabung ditonton sampai selesai bolo, jangan lupa di subscribe, like, comment, share Santoso KNC Channel. Aku bolomu, pokoknya tetap berjuang terus petani bawang merah, semangat bolo. Oke. Lu enggak apa-apa. Mas Karejo. Iya, Bunda nih. Nih Bundan punya CS. Kakak, ini anak buah Bundan. Anak buah bos Bundan yang punya Erlangga Mas Karejo. Enggak apa-apa, kemalu kan. Malu kemah kalau kemal ditanya kan sesat di jalan. Enggak apa-apa. Kan ini real apa adanya, Mas. Maksudnya kan ngomongnya real apa adanya. Kenyataan di pasar itu harganya lagi melehoi. Dari itu enggak bersahabat. Nah, gitu apa adanya, pemasukan 33 mobil. Bukan itu, datanya terlalu banyak. Terlalu banyak. 33 mobil yang belinya enak, tinggal tidur yang beli. Nah, gitu. Kan real apa adanya, nyata. Jadi yang ya iyalah. Petaninya juga bisa biar tahu kalau situasi pasarnya lagi, harganya lagi kayak gini. Mau lebaran. Nah.
pada buat beli kambing. Sangkanya sangkanya kita bilang harga turun, sangkanya bohong, padahal kan nyatanya bener. Bentar, harganya lagi kayak gini. Bertani. Nah, ya, tetap petani sekarang itu memang resikonya gede. Nah, modalnya gede. Modalnya gede, turun, iya. Yang menangis semua. Nih, Beb. Apalagi pada kaum petani, jangan lupa. Nah, like, subscribe ya. Nah. Kasih tahu. Mas Kun. Plek, saudara bukan, bapak bukan. Pekong tali kuning. Mau, iya.
Iki nggih ikram. Sapa ikrame? Olin kuwi. Iki sampel iki petong. Thank you.